Okay, assalamualaikum guys, selamat tamat video. Hari ni aku nak ajar kat korang sikit apa itu risk reward ratio. Okay, so risk reward ratio ni adalah salah satu cara untuk korang control berapa banyak korang loss dan berapa banyak korang profit. Okay, so kalau korang pergi kat tradingview.com ni, aku kasih contoh kat sini. Selalunya apa yang kami buat, kami pergi dekat, tekan dekat forex ni, tekan dekat search, tak payah tulis apa-apa, korang hanya perlu tekan ni, button currency ni, padam forex, dan pilih sama ada korang nak FXCM ke Wanda ke. Pilih FXCM, tekan dekat euro US dollar. Ok, so contohnya macam dekat ni euro US dollar. So hari ni adalah hari Sabtu, so market tak gerak pun. So aku nak kasih contoh kat sini. Sini adalah salah satu contoh trade yang kami buat. Ok, yang mana kami entry dekat point sini. Ok, dan kami letak stop loss dekat atas ni, dan trade tu pun dia turun dan turun, maknanya dia sampai dekat TP kami. So kami target dia TP dekat sini, tapi sebenarnya dia lambat sikit lah. So dia lambat sikit, tapi dia tetap pecah TP. So kalau kita drag kat sini, okay, dia tetap pecah dekat TP apa yang kami predict. Okay, so risk reward ratio ni kalau korang tengok dekat trading view, dia akan ada tulis dekat tengah ni, close, profit and loss, risk reward ratio 1:42. So ni maknanya kalau korang loss banyak ni, dan kalau korang win trade tu, korang akan dapat 1.42 lagi banyak daripada korang punya loss. Contohnya kalau korang drag benda ni, okay, nampak dia punya risk reward ratio dia naik. So maknanya korang risiko kan sikit, dan korang letak TP tinggi, maknanya kalau korang sell, kalau korang lose $100 contohnya, dan kalau korang betul, korang betul 2.9 $260. Okay, so risk reward ratio ni penting supaya setiap trade yang korang buat, korang dapat benda yang berbaloi lah. Okay, so apa yang selalu kami buat adalah kami akan scan semua market ni, tekan padam, lepas tengok euro US dollar, tengok pula GBP US dollar. Okay, so tengok yang lain-lain ni, currency-currency yang lain semua ni, dan kami akan pusing sampai bawah ni. Okay, check satu-satu, dan kami akan listkan. Mungkin akan ada 5-6 trade yang cantik, setup yang cun. Okay, so bila setup tu cun, kami akan tekan dekat button tepi ni, long position atau short position. Kalau kami nak beli, kami tekan long untuk buy. Okay, so ni setup buy. Okay, ni setup buy contohnya lah kan. Okay, ini pula adalah setup sell, short position. Okay, so apa yang kami buat adalah kami biarkan sahaja risk reward ratio kami lebih besar. So dalam banyak-banyak pair ni, okay, kami scan sesuatu, mana yang kami nampak setup cun, okay, kami letak dekat note. Okay, katalah ada 5 setup cun. So antara 5 setup cun tu, mana satu yang risk reward ratio dia paling tinggi, okay, itu yang kami trade untuk hari tersebut. So maknanya dahlah kami scan semua market, kami cari pattern, kemudian kami cari 5 trade terbaik, dan pada hari tu kami hanya akan buat 1 trade terbaik sahaja daripada 5 tu. So maknanya kami meninggikan potensi untuk betul trade tu, dan juga kalau trade tu betul, reward kami sangat banyak daripada risiko yang kami risikokan duit. So maknanya lama kelamaan kami akan profit, kita akan profit. But forex ataupun trading ni adalah salah satu game probability, okay. So lagi banyak korang beri advantage dekat trade korang, lagi bagus. So harap video ni membantu. Kalau korang nak mula trading, boleh tengok link dekat description bawah ni. Kami ada sediakan cara untuk korang daftar broker dan sebagainya. So harap korang rasa video ni bermanfaat, dan jangan lupa komen dekat video bawah ni, subscribe dekat YouTube Profit, baca blog profit.com, share video ni pada rakan-rakan, dan jumpa lagi dalam video akan datang.